So untuk make sure yang Agnes ni betul-betul dah tamat riwayat dia, dia rendam kepala Agnes ni dalam baldi yang ada air. Lepas tu dia kenakan pula renjatan elektrik ke atas badan Agnes. Today is all about Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Hari ni kan, aku nak cerita satu cerita yang sangat interesting. Even kes ni nampak macam interesting, tapi sebenarnya kes ni sangat-sangat menyayat hati dan tak berperi kemanusiaan. Kejadian ni terjadi dekat negara jiran kita iaitu Singapore. Dan mangsa-mangsa yang terlibat dalam kes ni adalah sepasang kanak-kanak. Pembunuh yang terlibat dalam kes ni memang sangat-sangat psycho ya. Dia bunuh bukan setakat suka-suka je, tapi merupakan sebahagian daripada ritual yang dia buat. Memang gila kan? So without wasting any time, let's get started. Kes ni terjadi pada 25 Januari pada tahun 1981. Time ni aku pun tak wujud lagi. Aku rasa tahun 1981 ni aku rasa mak ayah aku baru je kahwin. Kejadian tentang pembunuhan misteri ni terkantoi apabila ada orang jumpa mayat kanak-kanak perempuan berdekatan di sebuah flat di Tua Payoh. So daripada kes ni lah, kejadian ni dikenali sebagai ritual Tua Payoh. Nama mangsa tadi adalah Agnes Ng Siu yang berusia 9 tahun. Agnes ni merupakan anak bongsu daripada 9 adik-beradik. Sebenarnya Agnes ni adalah masa pertama yang telah dibunuh oleh suspek. Selepas Agnes ni kena bunuh, 2 minggu lepas tu pula ada kes bunuh yang baru. Mayat mangsa yang kedua ni pun dijumpai di tempat yang sama, cuma lokasi dia berbeza sikit. Pada masa ni memang kecoh lah satu Singapura. Diorang yakin suspek yang buat kejadian ni adalah orang yang sama. Masa diorang jumpa mayat Agnes, keadaan mayat Agnes memang sangat-sangat menyayat hati. Mayat dia telah disumbat ke dalam sebuah beg. Lepas tu beg tadi ni telah dicampak dekat leaf flat tadi. Kedudukan Agnes dalam beg tu sebijik macam janin. Mayat dia telah dijumpai oleh seorang tukang kayu yang berusia 25 tahun pada pukul 2.20 pagi. Masa tu si tukang kayu ni dia baru balik daripada tengok movie. Dan pada masa ni lah dia terjumpa beg yang berisi mayat Agnes di tingkat bawah blok 11. Agnes ni dikatakan dia tak balik ke rumah lepas dia menghadiri sebuah kelas agama di church. Dan church ni terletak di Tua Payoh. Polis telah mengesahkan yang Agnes ni sebelum dia mati dia dah kena dera ataupun dia kena seksa. Jadi punca kematian dia sebab dia telah didera sampai mati. Selain dia kena dera, dia juga telah dirogol oleh manusia yang bertopengkan syaitan ni. Sebab ni hasil daripada postmortem, ada kesan air mani pada bahagian rektum mangsa. Kalau korang tak tahu rektum ni apa, rektum ni adalah bahagian usus besar paling bawah. Kes ni memang menggemparkan rakyat Singapura pada masa tu. Seminggu selepas kematian Agnes, suspek di sebalik kejadian ni telah call Mak Agnes dan diorang ugut Mak Agnes akan memotong badan adik Agnes pula. Lepas kes ni menjadi perhatian pihak polis, lebih daripada 250 orang yang duduk dekat situ tu telah diinvestigate oleh polis. Even lebih daripada 250 orang kena siasat untuk dapatkan maklumat, tapi polis tak dapat satu pun maklumat tentang siapa dalang sebenar. Dan kes ni sangat menyukarkan pihak polis. Sampailah kes kematian yang kedua pula terjadi terhadap orang kanak-kanak lelaki yang berusia 10 tahun iaitu Ghazali bin Marzuki. Ghazali ni dia sebenarnya tinggal dengan nenek dia dekat flat tadi semasa cuti tahun baru Cina. Mayat Ghazali dijumpai di flat yang sama cuma beza blok je. Dia dijumpai terbaring dekat atas rumput beberapa meter je daripada blok yang si suspek ni tinggal. Mayat Agnes dulu dia dijumpai dekat blok 11. Manakala mayat Ghazali ni pula diorang jumpa dekat blok 10. Dalam kes Ghazali ni ada seorang saksi yang pernah nampak Ghazali ni ikut seorang perempuan yang tak dikenali menaiki sebuah teksi. Dan itu adalah kali terakhir saksi ni nampak Ghazali. Pada hari kejadian, Ghazali ni sedang bermain dengan sepupu dia dekat taman permainan. Tak lama lepas tu, suspek ni datang ke Ghazali dan mengajak Ghazali ke rumah dia. Pihak forensik mengesahkan yang Ghazali ni telah pun diberikan ubat penenang oleh suspek. Dan punca kematian Ghazali disebabkan lemas ataupun sesak nafas. Selain tu juga, belakang badan Ghazali ni ada kesan terbakar disebabkan terkena renjatan elektrik dan ada kesan tusukan di tapak tangan dia. Kematian Ghazali ni lah yang membongkarkan segala misteri yang berlaku. Dari kes ni jugalah polis tahu siapa pembunuh yang sebenar dan dalang-dalang yang terlibat dalam kes ni yang memang sangat-sangat tak berhati perut.
kesan titisan darah dari bawah rumah flat membawa kepada sebuah rumah di tingkat 7, blok 12. Bila polis kesan titisan darah tadi, rupa-rupanya bermula daripada sebuah rumah flat yang bernombor 467F. Dekat luar rumah diorang tu ada simbol salib, cermin dan juga pisau yang digantung. Bila diselidik, rupa-rupanya rumah tadi tu adalah milik Adrian Lim. Kat rumah ni, Adrian ni tinggal dengan isteri dia yang bernama Catherine Tan dan juga teman wanita dia yang bernama Ho Kah Hong. So bermaksud dekat rumah ni diorang tinggal bertiga. Bila polis dah jumpa kesan darah tu, polis pun kepunglah rumah dia. Pada masa tu Adrian ni berpakaian kemeja dan juga seluar. So polis syak masa tu Adrian ni memang nak larikan diri. Rumah Adrian memang creepy gila. Dalam rumah dia diterangi dengan cahaya yang berwarna kuning dan depan pintu masuk rumah dia tu ada salib, berhala Hindu dan juga patung Cina. Dekat benda-benda tadi ni pula ada kesan darah yang telah dilumurkan. Bila ditanya pasal titisan darah tu, Adrian kata tu adalah hasil titisan daripada lilin. Lepas tu dia kata titisan tadi tu bukan titisan lilin, tapi adalah titisan daripada darah ayam. Sebabnya pada masa tu, polis terjumpa ada satu kesan titisan darah dekat dapur. Sebab itulah Adrian ni kata tu adalah titisan darah ayam. Kononnya masa tu kan lepas daripada Chinese New Year. So Adrian ni kata dia baru je lepas sembelih ayam. Tapi bila sampel darah tu diambil, darah tadi tu bukan darah ayam tapi adalah darah manusia. Dan darah tu sebenarnya adalah milik kepada Ghazali. Selepas rumah Adrian Lim ni kena geledah, polis telah terjumpa satu bahan bukti yang memang menunjukkan diorang ni adalah suspek utama. Polis telah menjumpai slip kertas yang dicatatkan butiran peribadi kedua-dua mangsa, iaitu Agnes dan juga Ghazali. Selain itu juga, polis menjumpai satu botol yang berisi darah dalam peti sejuk diorang. Penduduk dekat sana memang kenal sangat dengan Adrian Lim ni. Menurut diorang, Adrian Lim ni adalah seorang pengamal perubatan. Tapi sebenarnya Adrian Lim ni adalah seorang pengamal perubatan yang penipu je. Dan dia telah tipu ramai perempuan. Sebabnya ramai pelanggan yang datang jumpa Adrian ni adalah geng-geng perempuan lah. So diorang datang jumpa dia untuk buang suik ataupun buang nasib malang. Lepas tu nak cantikkan wajah ataupun pergi tilik nasib. Bayaran yang selalu Adrian minta dekat customer-customer dia adalah hubungan badan. Sebelum ni Adrian dah pernah ada kes rekod jenayah tau. Kes rekod jenayah dia adalah scam dan juga gangguan seksual. Apa yang gilanya, Adrian ni memang mengaku yang dia bunuh budak-budak tadi. Sebabnya dia nak alihkan perhatian polis ke atas kes lain bagi menutup kes yang dia pernah buat sebelum ni. Sebelum ni kan dia pernah ada kes. So dia create lagi another case untuk polis ni alihkan perhatian dia pergi ke kes dia yang baru. Jadi kes yang lama tu polis ni macam tak sempat ambil port dan macam kes tu akan jadi agak delay. Dan tu adalah strategi sebenar Adrian ni. That's why lah budak-budak tadi tu telah dijadikan mangsa dia yang seterusnya. Semata-mata untuk tutup lubang kejahatan yang dia pernah buat sebelum ni. Sebelum ni Adrian pernah menculik pelanggan dia yang bernama Lucy. Dia bukan setakat culik je tapi dia rogol. Sepanjang Lucy tu kena culik, Lucy ni memang diberikan dadah sampaikan dia tak sedar. Dan sepanjang tempoh ni jugalah Adrian telah melepaskan nafsu gila dia. Adrian telah jadikan Lucy tu macam hamba seks dia untuk dilepaskan nafsu. Tapi dalam kes ni Adrian menang sebab isteri dan perempuan simpanan dia tu telah menjadi saksi palsu dekat mahkamah. So perempuan berdua ni telah memberi statement palsu lah kepada pihak mahkamah. Takkanlah diorang nak cakap benda yang sebenar kan? Bila diorang cakap benda yang sebenar, of course lah diorang ni macam terlibat. So bersubahat dengan suspek utama. Tapi sebenarnya polis memang tak percaya langsung dengan statement perempuan kesayangan Adrian ni. So polis decide untuk letakkan Adrian ni dekat bawah pemantauan polis sepanjang masa. Disebabkan kes ni lah, ketiga-tiga setan ni telah merancang another case supaya diorang dapat alihkan perhatian polis kepada kes yang baru. Jadi kes diorang yang dekat pasar mahkamah ni akan dilupakan dan akan jadi tergendala. Aku akan cerita pula macam mana Adrian ni mencabut nyawa Agnes dan juga Ghazali. Mengikut siasatan pada 24 Januari pada tahun 1981, girlfriend Adrian iaitu Ho telah memujuk Agnes di gereja. Ho ni telah pujuk Agnes untuk datang ke rumah Adrian. Bila dah sampai dekat rumah Adrian, diorang bagi Agnes ni makan dan minuman yang dicampurkan dengan dadah yang sejenis dalmadom ataupun flurazepam. Biasanya dadah ni digunakan untuk merawat orang yang ada masalah tidur. So dekat farmasi memang adalah dadah jenis ni tapi dia dalam kuantiti yang terkawal lah. Bila Agnes ni dah mula khayal, masa ni lah Adrian telah merogol Agnes. Lepas tu diorang bertiga ni telah cekik leher Agnes dan tekapkan muka Agnes ni dengan bantal. Sumpah memang kejam gila. Diorang ni punya level jahat bukan level-level setan dah tapi level-level iblis. Even Agnes ni dah mati tapi Adrian ni macam tak puas hati tau. Dia rasa Agnes tu macam masih lagi hidup. So untuk make sure yang Agnes ni betul-betul dah tamat riwayat dia, dia rendam kepala Agnes ni dalam baldi yang ada air. Lepas tu dia kenakan pula renjatan elektrik ke atas badan Agnes. Bila dah confirm Agnes ni mati, diorang ambil darah Agnes dan minum. Lepas tu darah Agnes tadi telah disapu dekat lukisan ritual. Nasib Ghazali pun sama macam Agnes. Diorang bagi dia dadah, lepas tu diorang ambil darah dia dan benamkan kepala dia dalam baldi yang ada air. Yang bezanya Ghazali ni
dibunuh dalam keadaan dia masih sedar. Sebabnya dadah yang diberikan kepada Ghazali tu tak memberi kesan kepada dia. Masa kepala Ghazali ni dibenamkan dekat dalam baldi yang ada air tu, dia masih lagi hidup tau. Pada masa kepala dia kena rendam tu, Ghazali ni memberontak. Lepas tu dia muntah-muntah and then dia pun meninggal. Dan ada juga kesan darah yang telah keluar daripada hidung dia. Even Ghazali dah pun mati, tapi still lagi ada banyak darah yang keluar daripada badan dia. Bila diorang ni bertiga ni dah ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah, isteri Adrian iaitu Tan dan juga Ho memang tak mengaku kata diorang salah. Tapi Adrian mengaku memang dia buat semua tu. Masa hukuman mati dijatuhkan ke atas Adrian, Adrian ni just senyum je. Dia tak gelabah, dia tak terpekik, melolong, menjerit, histeria apa semua tu. Tak, dia just cool. Manakala suspek dua orang perempuan iaitu Tan dan juga Ho, diorang ni telah minta pengampunan daripada Presiden Singapura untuk meringankan hukuman diorang. Sebelum diorang ni dijatuhkan hukuman, peguam Adrian ada mengatakan yang diorang bertiga ni sebenarnya ada masalah mental. Kononnya diorang ni ada masalah mental macam schizophrenia, depression dan juga hypomania. Untuk sahkan yang betul ke diorang ni memang ada masalah mental, lepas tu diorang dihantar untuk menjalani ujian psikologi. Tapi pakar psikologi mengesahkan diorang ni sihat. Mental diorang tak ada masalah normal macam orang lain. Bila dah confirm diorang ni memang bersalah, hukuman mati ke atas diorang telah dikekalkan. Pada 25 November pada tahun 1988, mereka bertiga telah dikenakan hukuman mati di penjara Changi, Singapura. So aku nak cerita sikit tentang latar belakang Adrian Lim. Adrian ni telah dilahirkan pada 6 Januari pada tahun 1942 dan dia ni anak sulung daripada 3 adik-beradik. Bila dah masuk sekolah menengah, Adrian ni telah berhenti daripada sekolah dan dia pun mula bekerja. Dia pernah bekerja selama 14 tahun dalam syarikat penyiaran. Tapi tak lama lepas tu dia quit. Adrian Lim ni memang sangat-sangat obses dengan benda-benda yang melibatkan supernatural. Lepas dia belajar ilmu gaib daripada seorang bomoh yang bernama Uncle Willy, dia telah decide untuk menjadi seorang bomoh. Adrian ni claim kata dia ni sebenarnya ada kuasa ataupun ada kekuatan untuk menyembuhkan orang. So time dia tengah duk menurun, tengah duk berkhayal tu, Adrian ni biasa dia akan cakap dalam pelbagai bahasa. So dalam keadaan ni jugalah, Adrian ni akan mengajak customer dia tadi tu untuk melakukan hubungan badan dengan alasan kononnya untuk membersihkan diri dia daripada benda jahat yang masuk ke dalam badan dia. Menurut Dr. Adrian, Adrian ni akan ke klinik dia at least 40 kali untuk mendapatkan suntikan hormon untuk kuatkan nafsu dia. Sebelum Adrian ni berkahwin dengan Tan, dia dah pernah berkahwin dengan seorang wanita dan mempunyai dua orang anak. Tan ni pula, masa dia kecil-kecil, mak ayah dia selalu abaikan dia. Semua perhatian yang mak ayah dia bagi hanyalah kepada adik-beradik dia. So Tan ni adalah seorang yang sangat-sangat desperate dengan perhatian. Masa dia umur 17 tahun, dia telah tinggalkan rumah dia selepas kematian nenek dia. Tan dengan nenek dia memang sangat-sangat rapat. So bila nenek dia dah mati, dia jadi macam frustrated dan depressed. Dan lepas itulah Tan ni mula bekerja dan dia menjadi seorang gadis bar ataupun gadis kelab malam. Masa dia berumur 20 tahun, iaitu pada tahun 1974, dia telah berjumpa dengan Adrian Lim di atas nasihat kawan-kawan dia yang ada dekat pub. So start daripada sinilah dia telah fall in love dengan Adrian. Pada masa tu Adrian ni dah pun kahwin. Lepas Tan ni berpindah masuk ke rumah Adrian, beberapa hari lepas tu isteri dan anak-anak Adrian telah berpindah keluar daripada rumah Adrian. Pada tahun 1977, setelah Adrian ni bercerai dengan isteri dia, diorang berdua ni pun berkahwin. Adrian ni dikatakan selalu pukul Tan dan memaksa Tan untuk yakinkan customer diorang untuk melakukan hubungan badan dengan Adrian. Oh ni cerita pula, masa first time dia jumpa dengan Adrian, iaitu semasa mak dia bawa dia dan adik-beradik dia pergi jumpa dengan Adrian. Kak dia telah terkena renjatan elektrik semasa buka suis kipas. So mak Ho ni bawalah kakak dia dengan Ho ni pergi berubat dekat Adrian. Ho ni rasa teruja bila dia nampak macam mana Adrian ni mengubat kakak dia. Pada next visit pula, Ho ni datang lagi dengan adik-beradik dia untuk mendapatkan rawatan yang selanjutnya. Selepas Ho dapatkan rawatan, Adrian ni kata Ho ni lagi nampak cantik daripada yang sebelum ni. Beberapa hari lepas tu, Ho ni pun datang ke rumah Adrian dan tinggal serumah dengan Adrian dan juga isteri Adrian iaitu Tan. Adrian tipu Ho, dia kata mak ayah Ho ni telah menghantar roh jahat untuk mengganggu hidup Ho. Lepas tu Adrian ni minta Ho untuk keluar daripada rumah mak ayah dia. Dan sejak dari kejadian tu lah Ho ni telah tinggal dengan Adrian dan juga bersama isteri dia. Okay guys, apa pendapat korang tentang kisah yang sangat menyayat hati ni? Aku rasa memang cara dia bunuh budak-budak tu memang, ya Allah, seriously memang sangat-sangat kejam. Susah aku nak describe macam mana perasaan tu masa aku research kisah ni pun. Aku rasa macam, ui, kau ni memang tak ada hati perut gila. Budak-budak kot, baru 9 tahun, baru 10 tahun. Terus aku terbayang anak-anak menakan aku dekat kampung macam. Okay, memang aku tak boleh terima cara pembunuhan tu. Okay, dan aku harap kes ni memang boleh jadi pengajaran pada kita, supaya kita yang ada anak, yang ada anak saudara, yang ada adik-adik, boleh pantau
keadaan diorang, boleh pantau aktiviti diorang, tak boleh biarkan diorang macam tu je. Anak-anak sugar macam diorang yang baru nak kenal dunia tak patut diperlakukan sebegitu rupa. Dan aku harap sangat video ni boleh bagi pengajaran yang sangat besar untuk kita supaya kita lebih berhati-hati. And yeah, that's it for today, dan aku harap korang suka dengan video aku. Pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe di bawah, turn on notification, like, comment dan share. Dan jangan lupa untuk follow aku di Twitter dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.